Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube Mukmin Berbagi, yang mana pada channel ini akan terus memberikan amalan dan doa hanya kepada Anda. Pada kesempatan kita kali ini, kami akan menyampaikan suatu ilmu amalan pengasihan pengunci hati pasangan dari jarak jauh, agar pasangan selalu setia, semakin cinta, dan tertutup hatinya untuk orang lain. Bagi Anda yang ingin mengamalkan, silakan menulis qabil tu pada kolom komentar di bawah video ini. Ilmu pengunci hati ini sudah banyak yang telah membuktikan tanpa Anda harus membayar mahar sebesar pun, dan juga tanpa puasa dan tanpa tirakat. Namun sebelum dilanjutkan, kami minta dukungan dari Anda untuk subscribe terlebih dahulu, supaya Anda semua tidak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini. Sedangkan bagi kawan-kawan yang sudah bersedia untuk subscribe, semoga dikabulkan segala hajatnya, diberikan rezeki yang berlimpah, serta mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menjaga suatu hubungan rumah tangga bukanlah perkara yang sangat mudah. Godaan dan masalah sering sekali datang menimpa. Yang paling menyedihkan adalah jika salah satu pihak melakukan perselingkuhan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita berdoa memohon kepada Allah supaya pasangan kita selalu setia dan dijauhkan dari godaan orang lain. Doa berikut ini insya Allah dapat diamalkan apabila pasangan kita dijauhkan dari perselingkuhan dan selalu setia hanya kepada kita. Apabila Anda sungguh-sungguh dan istiqomah dalam mengamalkan ilmu pengasihan ini, niscaya Allah akan mengabulkan permintaan Anda. Maka dari itu, simak terus video ini hingga selesai, supaya Anda benar-benar mengerti dengan apa yang telah kami sampaikan. Baiklah, berikut langsung saja kami jelaskan tata caranya yang harus Anda lakukan. Sebelum Anda tidur, kerjakan sholat hajat 4 rakaat, lalu bacalah doa berikut ini sebanyak 3 kali. Lanjut bacalah Al-Fatihah 1 kali, tujukan pada nama target Anda. Terakhir, berdoalah kepada Allah supaya pasangan kita dijauhkan dari perselingkuhan dan terhindar dari godaan orang lain. Adapun bacaan doanya
yang harus Anda amalkan, yakni sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Terkunci kata Allah, terkunci kata Muhammad. Terkuncilah jiwa dan raga, dalam kurung sebutkan namanya kepadaku. Insya Allah, apabila Anda yakin dan istiqomah dalam mengamalkannya, maka pasangan akan dijauhkan dari perselingkuhan dan terhindar dari godaan orang lain. Silakan untuk mengamalkan ilmu pengasihan ini. Saya doakan semoga Anda berhasil. Sekian amalan yang kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.